Hai, kali ini aku mau ngajak kalian buat main ke piknik barbecue. Dan fun fact, ini tuh bener-bener unexpected journey banget atau trip, mini trip, karena aku sama Dea gak expect bakal berangkat jam 2:30 sore ke daerah Cikarang, yang mana ini sejam dari rumah. Piknik barbecue ini sempat viral dan mungkin masih viral sampai sekarang karena sering banget lewat di reels Instagram aku, dan aku sama dia tuh lagi pengen lihat yang ijo-ijo, jadi ini tuh pas. Ininya mau nyengsel. Terima kasih. Untuk price listnya sendiri, tiket wisata masuknya itu Rp15.000 per orang, tiket camping Rp20.000 per orang, terus kendaraan roda 2 itu Rp3.000 per unit, dan roda 4 itu Rp5.000 per unit. Hari ini aku sama si Dea udah ada di piknik barbecue. Let's go. Di mana ini tempatnya? Di Cikole. Masuk ke Cikolenya. Malu ah, udah dadah. Sebenarnya lebih enak kalau datang pagi karena kita bisa dapat best spot, tapi segini juga udah oke banget sih. Dan enaknya kalau sore nggak panas. Nah, mungkin menurut aku sih challenge-nya ya karena tempatnya ini lagi viral. Di sini tuh aku sama teman aku nunggu 1 jam demi untuk dapat tempat, karena kita tuh nggak booking kan, kita bener-bener langsung datang aja. Dan ya, itu cukup melelahkan sih. Setelah menunggu lama dan akhirnya kita dapat tempat dan juga kompor dan peralatannya, aku sama Dea tuh pesan yang untuk paket berdua. Kalau kalian nanya apakah ini worth it atau enggak, menurut aku cukup worth it karena pertama kita itu mau membayar view. Terus juga untuk makanannya enak menurut aku, marinasinya tuh menyerap. Terus juga untuk berdua ini cukup pas. Tapi kalau misalnya lagi lapar banget ya mungkin harus ditambah lagi sih sama paketnya yang lain. Dan yang bikin enaknya tuh jadi kayak suasananya dingin, terus kita tuh langsung makan dari, karena kita nge-grill sendiri jadi makannya masih hangat di depan kita. Menurut aku ini oke, tapi kalau bisa booking lebih dulu aja sih, atau datangnya lebih pagi juga. Yang bikin serunya lagi ini kayak masak-masakan sih tapi dimakan beneran. Jadi bener-bener enjoy juga. Dan ya, footage selanjutnya hanya bagian aku dan Dea memasak dan juga makan secara langsung. Ini langsung ini nade, ya, udah rata. Ini pas
Dua-dua dulu ya. Ini ya, ini habitatnya kurang tinggi. Jadi deket banget kayak itunya ya. Nanti aja deh, kalau pernah. Tapi kan mau balik lagi.
deh. Makan udah habis. Sok main. Bagi dua nih. Apa aja? Kamu masih nasi juga? Enggak, apa bikin kok? Emang? Enggak. Dua-dua nih. Dua. Kamu yang gede? Kamu yang kecil. Tarikin dulu. Tarikin dulu. Semacam. Kita harus buru-buru pulang, nanti lapar deh ini. Tapi ngepas waktunya deh, pas waktu maghrib beneran balik. Oh, enggak, dia udah kamu. Worth it. Enggak ada sih. Udah ada finish kita membeli view ya. Jadi nama terus apa? Mau di tempat namanya siapa tahu gitu. Aku ketawa, aku masih ngeliat ini deh. Apa?